roads we travel, the journey of... Striker timnas Burundi Saido Brahino antusias menghadapi timnas Indonesia. Timor ex Timor penyerang Liga Inggris itu mengaku banyak mendengar hal positif soal tim Garuda. Indonesia akan melawan Burundi dalam FIFA Match Day di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu 25 Maret malam. Tim lawan datang dengan membawa Saido Brahino, Timor ex Timor striker West Bromwich Albion. Brahino yang juga pernah satu tim dengan pemain naturalisasi Indonesia Sandy Walsh di Belgia, mengaku antusias melawan Indonesia. Namun, ia menyayangkan Sandy Walsh harus absen karena masih dalam pemulihan cedera. Terlepas dari Sandy Walsh, Saido Brahino juga buka-bukaan soal lawan yang diwaspadai pada pertandingan besok malam. Ialah Jordi Amat lantaran keduanya pernah berjumpa di Liga Inggris pada periode 2014 sampai 2015. Saat itu Jordi masih berseragam Swansea City. Burundi bakal menjadi lawan Indonesia dalam dua laga uji coba pada jeda internasional. Selain pada tanggal 25 Maret, tim Garuda juga bakal menjamu berjuluk Intamba di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada 28 Maret mendatang.